Oke. Sudah saya ambil sedap lah. Sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Assalamualaikum guys, saya Zaidi dan anda sedang menonton Makan Apa? Makan Apa? So hari ni aku nak berkongsi dengan korang, nak feature lagi makanan-makanan yang ada dekat www.nakmakan.com.my. Dan hari ni aku rasa aku teringin something yang barat. Barat. Something yang westernization. Nama proses dia. So, aku nak pergi dekat website Nak Makan, nak tengok makanan apa yang boleh aku makan untuk hari ini. Jom. So, macam biasalah kalau korang guna www.nakmakan.com.my ni, korang just pilih je kawasan mana korang duduk. Lepas tu korang pilih makanan apa yang korang cari. Macam aku nak makan makanan western hari ni. Tengok, daripada Captain Shrimp Giant One. Aku teringin nak makan benda-benda yang western dan aku nampak something macam sedap je. Aku rasa nak cuba yang ni lah. Cajun Chicken Alfredo Pasta. Add to cart. So aku rasa aku nak order drinks dia juga. Hazelnut coffee macam sedap je weh. Yes. Settle. A few moments later. Okay guys, ini dia Cajun Chicken Alfredo Pasta daripada Captain Shrimp Jaya One. Okay, sebenarnya dia hantar makan ni dalam box, tapi disebabkan dia aku order macam awal sangat, so aku dah panaskan dan aku letak dalam mangkuk ni. Dia ada ayam kat sini. Lepas tu aku rasa macam ada kuah carbonara campur cheese sikit. We got here mushroom, salad, kepingan sausage. Rasa sikit dulu. Dan aku order juga tadi air, iaitu hazelnut coffee. Okay, ini lush punya satu penuh satu muka. Okay, aku nak try dia punya Cajun chicken. Nak rasa macam mana rasanya. Yang best ni sebab dia ada warna macam-macam warna tau kat sini. So dia menaikkan dan membangkitkan selera. Okay, jom kita try. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada aku dia tak begitu, orang kata kuah dia macam sedikit kurang lah pada aku. Tapi okay lah. Mushroom dia not bad. Mushroom dia lembut, sedap. Aku rasa ni membuatkan dia rasa macam, lain daripada aku mungkin dia ada letak cheese dalam ni. Dan mungkin rasa cheese tu yang orang kata cover rasa carbonara tu. Okay, sekarang ni aku nak try ayam dia pula. Okay, ni ayam dia. 5 slice macam tu. Dia guna dada ayam lah. Okay. Ayam dia not bad. Dia macam kalau korang masak ayam. Kalau nak buat ayam macam ni kan, nak buat ayam grill macam ni, kita kena perap dia kan semalaman. This one aku rasa everything is nice. Dia macam perap memang cukup. Rasa dia memang cukup daripada pedas. Lagi ni lembut. Rasa rempah dia cukup. Yes. Pada aku yang melengkapkan benda ni adalah ayam dia. Ayam dia memang sedap. Walaupun pada aku pasta dia macam okey-okey je, tapi ayam dia menyelamatkan rasa tu. Okey, cukup rasa, cukup rempah. Lembut juga, tak ada masalah nak makan pun. Kalau korang tak ada gigi pun,
Tak ada masalah. Kita rasa sosej dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sosej macam biasa lah, rasa sosej lah kan. Hmm. Aku rasa paling sedap adalah ayam dia lah. Dan juga mushroom dia pun lembut. Macam blend well dengan semua rasa ni, mushroom dia. And untuk harga macam ni, tengok aku dah makan berapa suap pun still banyak lagi kat sini. So memang just nice portion dia. So dia sayang dia sedap lah. Cajun chicken. Hmm. Ayam dia sedap. Okay, sekarang aku nak try dia punya air, iaitu hazelnut coffee. Nampak? Ni large punya, sama size dengan muka aku. Besar dia. So kita goncang dulu. Kita mixkan dulu. Kita rasa. Not bad. Rasa cukup. Rasa hazelnut tu, dia tak overpower the coffee. Nak katakan manis sangat pun tak juga. Aku rasa aku boleh habiskan air ni. Okay guys, itu sahaja untuk makan apa episod kali ini. Dan korang, aku nak ucapkan thank you so much sebab menonton makan apa sepanjang Ramadan ni. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga korang bahagia bersama insan tercinta. Buat mereka terkandas di bandar, di KL macam saya ni. Kata tak apa, sabar banyak-banyak. Stay safe. InsyaAllah tu hari nanti kita dapat pulang ke kampung macam biasa. Dan kalau korang nak order makanan, boleh pergi dekat www.nakmakan.com.my. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Hai, selamat Hari Raya kami semua ucapkan.